الحمد لله الهادي لمن يشاء من عباده المذل بعدله الصلاة والسلام على سيد النبي لا من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه عاشوا في أشره مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dhalika minasy syahirin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, qaimin dan qaimat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah tetap maupun tidak, Masjid Jami Nurul Hidayah, Komplek Porli Ulu Jami, yang sama-sama kita sedang melakukan detik-detik terakhir beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam ke-29-nya. Mudah-mudahan insyaallah, kalau memang tidak ada aral menintang, kalau memang Allah izinkan kita, maka kemudian lusa kita boleh jadi sudah melantunkan syair-syair Allah dengan kalimat takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi Kamis paginya adalah Idul Fitrinya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita mampu untuk kemudian terus beribadah di hadapannya kelak, amin ya rabbal alamin. Maka menjalankan amanah yang disampaikan DKM Masjid Nurul Hidayah, Komplek Polri Ulu Jami tercinta ini, maka sudah kita bacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala fi muhkamit tanziri, dari hukum-hukum yang sudah Allah turunkan bahwa orang tua tetaplah menjadi orang tua, anak tetaplah menjadi anak. Orang tua punya fungsi, anak pun punya fungsi. Maka pantas kalau kemudian Rasul mengingatkan kita, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang tidak sayang kepada yang kecil dan yang kecil tidak hormat kepada yang besar. Maka surat Al-Isra di ayat 23 dan 24 yang kita sudah baca, tentunya ayat ini sangat familiar. Hanya saja kemudian ada fungsi di situ, baik orang tua maupun anak. Orang tua kepada anaknya dan anak kemudian kepada orang tuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian menggambarkan bahwa hari-hari yang terus berganti, bulan yang terus kemudian berlalu, tentunya kita akan sangat bersinggungan dengan orang tua yang sudah membesarkan kita, atau kemudian orang tua yang sudah dengan ikhlas dan ridhonya kemudian menjaga anak-anaknya hingga besar. Laksana kita menulis, tangan kanan biasanya megang pensil, tangan kiri biasanya pegang penghapus. Tangan kanan selalu saja ada kesalahan, selalu saja ada kehilafan, selalu saja
ada hal yang kemudian di luar dari apa yang diajarkan. Maka tangan kiri kemudian mengambil penghapus untuk membenarkan, untuk meluruskan. Bahkan mungkin dengan tenaga dan apa yang ada di penghapus, akhirnya berusaha membersihkan sebersih-bersihnya, lambat laun dan perlahan penghapus akhirnya lebih dulu habis daripada pensilnya. Itulah kemudian orang tua yang kemudian tidak akan pernah lepas dan lekang cintanya kepada anak kita. Maka anak harus mengetahui bahwa ketika kita sudah melakukan aktivitas kebersamaan dengan orang tua kita, ya tentunya anak-anak ini sangat pantang untuk melakukan hal yang lain kecuali ihsana, kebaikan-kebaikan. Kebaikan di sini adalah kebaikan lahir dan batin, qaulan au fi'lan, baik itu perkataan maupun perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kemudian ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho-nya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak juga pada murka kedua orang tua. Maka ketika orang tua sudah kemudian pada puncak usianya, indakal kibar ahaduhuma au kilahuma, ya, baik itu satunya atau kedua-duanya yang kemudian memang usia yang senja, jangan pernah kemudian anak, bil khusus saya atau yang muda-muda, untuk apa? Takul lahuma uff, mengatakan uh atau yang lain. Apalagi kemudian membalikkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita selama itu kebaikan di hadapannya. Wa kullahuma qawlan karima, tidak ada yang lain kecuali perkataan yang mulia, meskipun yang diminta adalah sesuatu yang tidak baik. Wa fidlahuma janaha dzulli minar rahmah, selalu merendahkan jalan kita, bicara kita, tingkah dan sikap kita di hadapan orang tua kita. Karena apa? Karena memang ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita semua, anak-anak bil khusus kepada orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayana shighara. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shighara. Maka kemudian kita tidak ada yang lain mendoakan agar kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan kepada kita dari kecil hingga besar, Allah Subhanahu wa taala membalasnya kepada orang tua kita semua. Bersyukurlah orang tua kita yang masih ada, yang tidak ada kita panjatkan doa, terlebih di malam-malam 29 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yuwaffa ajruhu liman ba'da amali. Allah akan bayar cash nantinya kepada mereka yang sudah melakukan ibadah di hadapannya setelah selesai melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua yang masih ada, ayo yang muda-muda, tentunya Rasul mengingatkan kita, hasinu asma'akum, berilah nama yang paling baik dari anak-anak kita. Wa hasinu adabahum, namun sayang terkadang hasinu aul adabahumnya lupa. Maka namanya harus bagus, pun adabnya juga harus bagus. Berilmu bagus, tapi tentunya beradab jauh lebih bagus. Kita mengharapkan anak-anak kita menjadi penerus generasi yang kemudian memberikan manfaat, memberikan satu kebaikan-kebaikan yang terus dikerjakan sehingga menambah mizanil hasanat, kebaikan-kebaikan kita meskipun kita sudah tiada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang masih punya anak atau cucu, tentunya hari-hari ini, esok dan lusa akan banyak bertemu, akan banyak bersua, akan lebih banyak berbicara satu sama lainnya. Bahkan nikmat yang Allah telah ambil di Ramadan kemarin,
untuk tidak melakukan aktivitas kecuali dari rumah, tentunya ini akan lebih baik kita manfaatkan ketika kita sudah boleh lagi melakukan aktivitas kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan 1442 ini, dan mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan untuk beribadah di hadapannya pada Ramadan-Ramadan setelahnya, sehingga pada waktunya kita berpulang kepada Allah tentunya berharap dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mudah-mudahan siapapun di antara kita setelah melakukan itikaf di malam 29 ini, mudah-mudahan tiada yang lain yang tidak bukan kecuali kita ingin sekali bersih badan kita, bersih diri kita, ditazkiyah, disucikan kita seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya tanpa dosa, tanpa salah, tanpa khilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik sengaja maupun tidak tentunya, sehingga mudah-mudahan kita masih terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Taqabbal Allah taqabbal ya karim, wa kullu amin wa antum bi khair, wa minal a'idin wal fa'idin, waj'alna minas suada'il maqbulin, wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.